Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala habibika sayyidina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Rabbi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqau qawli. para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Rajab adalah terdapat salah satu peristiwa yang seringkali kita peringati, yaitu terjadinya Isra wal Mi'raj, yang mana Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Di dalam memperingati Isra wal Mi'raj ada beberapa orang yang kontra. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Mereka beranggapan bahwasanya memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj adalah sesuatu yang sifatnya itu bid'ah. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan ataupun sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. alaihi wasallam. Padahal yang kita ketahui bersama bahwasanya Isra wal Mi'raj itu adalah salah satu peristiwa yang sangat mulia dan salah satu mukjizat yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan kalaupun seseorang tersebut itu mengingkari bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melakukan Isra wal Mi'raj maka orang tersebut itu dihukumi murtad ataupun keluar dari agama Islam Kenapa? Karena mengingkari apa yang terkandung di dalam Al-Quran Sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Subhanalladzi asra bi abadihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala sudah sangat-sangat menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ila Sidratil Muntaha ke langit tujuh secara akal, secara logika tentunya hal ini tidak bisa diterima oleh akal pikiran manusia. Tetapi kita sebagai umat Islam maka wajib untuk meyakini bahwasanya Isra wal Mi'raj itu betul-betul terjadi. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj adalah sesuatu yang bid'ah? Karena hal tersebut tidak pernah diajarkan, hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang kita ketahui bersama tidak semuanya bid'ah itu adalah sesuatu yang dilarang. Tidak semuanya bid'ah itu adalah sesuatu yang sesat. Tetapi yang perlu kita ingat bahwasanya memperingati peristiwa terjadinya Isra wal itu terdapat maslahah. Apa? Maslahah yang pertama bahwasanya kita diajarkan untuk mengenal yang namanya sejarah. Sejarah akan apa? asal muasal ibadah salat lima waktu itu diwajibkan. Sebagaimana di dalam hadis Rasul shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faradallahu Alaihi wa 'ala ummati khamsina salatan falam azal uraji'ahu wa as'aluhu takhfif hatta ja'alallahu fi kulli yaumin wa laila salatan." yang artinya Allah Subhanahu wa taala itu telah mewajibkan kepadaku yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ummati dan kepada umatku khamsina salatan salat 50 kali. Ya. Jadi memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj adalah memperingati hari milad ataupun hari kelahiran di mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali mewajibkan ibadah sholat lima waktu. Itu yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam yang memiliki welas, yang memiliki kasih sayang, yang memiliki rahmat kepada siapa? kepada umatnya. Bayangkan, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan walam azal uraji Rasul sallallahu alaihi wasallam itu naik turun ya ke langit tujuh itu naik turun untuk apa wa as meminta keringanan yang asalnya salat itu 50 kali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan berkat apa? Berkat perjuangan Nabi Muhammad s.a.w. yang senantiasa meminta bolak-balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya sholat tersebut hanya dijadikan lima kali. Jadi, itu adalah masalah yang kedua di dalam memperingati hari terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, oleh sebab itu, janganlah sekali-kali kita mengatakan bahwasanya orang yang memperingati Isra wal Mi'raj itu adalah kelompok yang sesat, kelompok yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil nilai positifnya, kita ambil nilai baiknya. Kenapa? Karena memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj itu mengajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan yang awalnya ibadah sholat sebanyak 50 kali menjadi lima kali dan begitu juga kita, kita dikenalkan mengenai tentang sejarahnya pertama kali ibadah sholat lima waktu itu diwajibkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada kita semua dan mudah-mudahan di dalam memperingati Isra wal Mi'raj kita lebih baik lagi ataupun lebih semangat lagi, lebih istiqomah lagi melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, usia yang manfaat, usia yang barokah dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan khusnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.